kakak mau curhat nih dikit. Kakak kan sering lihat tuh di warkop-warkop tuh banyak anak cowok-cowok nongkrong di sana. Tapi kenapa ya di Banda Aceh itu orang yang punya penghasilan dari digital itu masih sangat sedikit? Menurut saya itu kenapa sih? Tapi mungkin ini, kita banyak pemuda-pemuda itu yang nongkrong di Bandung-Bandung itu untuk main game. Jadi mungkin mereka ini belum tahu bagaimana caranya memanfaatkan hobi mereka itu untuk dapat penghasilan. Jadi mungkin ya coba seandainya mereka itu memanfaatkan main gamenya itu adalah yang lebih efektif. Mereka itu masuk komunitas, masuk klub yang khusus untuk game, mereka itu mungkin bisa menjadi gamers profesional. Jadi menghasilkan, dan mungkin itu salah satu sebab kenapa di Aceh ini pemuda itu penghasilannya itu masih minim, karena mereka itu belum dapat memanfaatkan hobinya ke arah yang lebih baik. Padahal kalau andainya mereka masuk komunitas jadi demos profesional itu luar biasa penghasilannya.